Kumpulan cheater Free Fire yang meresahkan. Yang pertama ada cheat auto headshot ya guys ya. Cheat ini adalah cheat yang paling banyak digunakan player Free Fire gitu guys. Yang paling kita sering ketemui di in game ya cheater ini guys. Cheater auto headshot ya guys ya. Yang benar. Nah, yang selanjutnya ada cheat tembus tembok ya guys ya. Cheater ini bisa nembus tembok, batu, pohon dan rumah gitu guys. Untuk ngehindar dari cheat ini kalian cukup naik ke rumah yang ada tingkat 2-nya gitu guys. Gila sih, kalian pernah gak ketemu cheater yang kayak gini guys? Aku sih sering ya guys ya. Yang ketiga ada cheat teleport guys. Cheater ini adalah cheater paling gokil sih menurut aku guys. Kita gak bisa ngehindar gitu guys. Dia udah otomatis pindah ya guys ya. Dia auto mukul kita udah kenok gitu guys. Kalian bisa lihat di sini guys. Yang baru turun dari parasut pun pasti auto kenok ya guys ya. Gila sih. Yang keempat ada cheat antena. Fungsi dari cheat antena ini adalah buat ketahui keberadaan musuh gitu guys. Kalian bisa lihat yang di kepalanya yang kayak antena gitu guys, yang ke langit itu. Fungsinya itu buat ngetahui musuh ya guys ya, di mana tempatnya gitu guys. Yang terakhir ada cheat terbang. Gila sih, cheater ini udah terbang bisa nembak headshot gitu guys. Kalian bisa lihat di video ini ya guys ya. Udah kayak Superman aja nih guys. Nah, headshot tuh auto headshot ya guys ya. Nah, dari kelima cheat ini kalian pernah ketemu cheat yang mana nih guys?